adakah betul atau dah sudah pun timbul, sudah pun ada di masa lah ni. Sudah pun ada di masa lah ni. Itu di antara perkara-perkara yang Rasulullah cerita di masa dulu lagi. Iaitu 1400 tahun dulu Nabi dah cerita dah. Belum benda ni berlaku lagi, Nabi cerita satu persatu. Hanya hari ni kita mari cek tengok. Hari ni kita mari cek tengok perkara tu macam manakah, sudah pun ada ataupun belum lagi. Kita akan menjadi saksi sendiri, boleh tengok sendiri kita. Tu. Kemudian sebelum kita nak masuk situ, Allah Ta'ala ada cerita kita. Nah, Nabi duk besar kita berkenaan dengan pedomi-pedomi ataupun balasan Allah Ta'ala lagi akan datang. Apa di antara Tuhan duk cerita dalam Quran? Tuhan kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ni kekasih kamu, ya Allah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia pun kekasihmu, ya Allah. Di akhirat esok pun kekasihmu, ya Allah. Itu nak rakyat kita dalam ni. Jadi Tuhan ada cerita berkenaan dengan kekasih dia. Kekasih dia. Orang yang Tuhan kena. Tuhan orang yang Tuhan sayang ke dia. Tuhan rakyat oleh Quran sendiri, Tuhan kata gana. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Lagi akan datang ni, bila mu mati esok, bila mu berada di akhirat esok, mu boleh dalam syurga esok di akhirat nanti ni, Tuhan kata, ma tashtahi anfusukum. Apa hak mu kena, apa hak mu berahi. Anfusukum oleh diri-diri kamu. Nak rakyat kata kita ni kekasih Allah. Baik kita hidup dunia, baik juga kita hidup di akhirat esok. Jadi Tuhan cerita kekasih dia ni tak nyanyo duduk di akhirat esok. Tak nyanyo kita duduk di akhirat esok bila kita jadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Tuhan royak siap dah. Kekasih Allah ni, Tuhan kata, gapo hak memberihi di akhirat esok. Maka Tuhan beri kepadamu. Tuhan kata, walakum fiha, boleh bagimu dalam akhirat esok. Ma tashtahi anfusukum. Barai yang kamu, barai kamu berehi, kamu nak. Itu nak ayat tu. Mu lapar gapo? Mu berehi gapo di akhirat esok? Maka Tuhan akan beri lah, akan beri. Itu nak ayat dia. Walakum fi, walakum fiha ma tadda'un. Mung di akhirat esok, mung boleh Tuhan bui ke mung. Nak ayat tu di akhirat esok. Ma tadda'un, apa hak mu minta. Apa hak mu panggil. Apa hak mu seru. Mu nak makan gapo, nak gapo royak lah. Ya Allah, aku lapar waduhiyya. Ya Allah, lama dah ingat tak dunia dulu, ya Allah. Mu boleh makan. Mu boleh makan. Ya Allah, aku riga dulu, ya Allah. Sesok lah, ya Allah, weh, ha, kuduk sekelamin ni kak. Bini ni kak, weh, ingat kak, Allah, ha. Oh lah, aku nak tunai taklif dunia dulu, ya Allah. Oh, dia tu kak demitak lah, nak beli mah tu kak, weh, ha. Tak usah kata nak beli mah, nak beli pampers, nak lagi taklif. Allah, nak mitak lah, ya Allah, aku nak mah, ya Allah. Allah, tak nak kak, peri, 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 peri. Peri sana nak pakai pakar lah, pakar kak. Ni nak ayat kemewahan kita duduk di akhirat esok. Kemewahan kita duduk di akhirat esok. Apa kita berehi? Lah. Mu nak jamuh ke, mu nak tengok ke, mu nak dengar ke, mu nak rasa ke, nak makan ke. Lah. Ni nak ayat kata, orang dah jadi kekasih Allah di akhirat lagi ke datang. Di akhirat lagi ke datang tu hajamu kita. Kita nak ke apa hari ni? Tak dunia tak boleh makan banyak. Dunia ni tak boleh makan banyak kita. Jadi penyakit. Cuba terah diri ya, boleh 2-3 butir. Astaga, mengakak. Mengakak kata tanggulah kita.
Tak kira lah mugalah mana-mana benda makan banyak jadi bahaya. Makan nasi banyak. Dah. Ah, tidur banyak. Semua tu jadi bahaya belak, jadi racun belak. Ha, kena ayat. Tapi akhir esok tak ada dah. Tak ada benda ni, tak ada benda ni. Makanlah. Ulama kata gano. Bila di akhirat esok kita ni makan banyak. Kita ni berahi, jadi berahi, jadi berahi. Ah, tu jadi makan banyak. Tak ada orang makan masa kau kau kita ni tak leda, tak berahi kan kau ada tadi dunia dulu ke. Tak ada, tak ada akhirat esok. Ah, tu. Kau ada kapu baru itu tak akan juga. Terah sikit eh surga. Tak ada, tak ada. Lah surga esok orang makan banyak dah ko. Puak, 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 gunung makan taruh kamu. Kita tak ada penyakit pun dah. Tak ada kata tak sehat ke pening kepala ke sakit gigi ke musim mata. Tak ada, tak ada, tak ada. Hmm, Tuhan pujamu sungguh ya rakyat siap dah. Walakum fiha ma tadda'un. Mundur di akhirat esok apa mu nak mu minta lah. Mu minta mu seru panggil, 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 panggil. Oh, sedap sungguh. Oh, tu nak ayat terbenar makan ni minum ni kita. Kelazat teh kita di akhirat esok. Jenis semua bining ke apa ni? Tak nak kecek dah. Kau tu teh dulu lagi dah. Dua hari ni duduk dah dunia, kau tu mata lihat dah. Nak buat dua, nak buat tiga tapi tak berani. Ah, dek nur esok Allahu Akbar. Anak bidah dari lah, daruh-daruh berlaku. Sore ni berapa orang tak tahu lah. Mengikut amalan, mengikut pemberi Allah Ta'ala lah. Ni nak ayat kata. Lepas kita tak pernah lagi duduk dengan orang janguk. Duduk dengan orang janguk tak pernah lagi. Besok buat kita duduk dengan darah ni. Besok ikut bakat dengan darah ada. Pancake besok ada duduk sekali. Ah, tak ada sore abu. Dia tengok bini di rumah tu. Naik di rumah tu. Kalau jangok pun jangok. Kalau macam pun macam. Kalau kepek pun kepek. Kalau putih pun putih. Kalau hitam pun hitam. Itu nak ajak tu gitu. Tapi dia dah surga esok. La ilaha illallah. Terkejut aku buat itu. Terkejut habis. Kejut habis, kejut habis. Pakai ye lah. Pakai ye, makan ni, minum ni, mewah. Ini janji Allah Ta'ala kepada kita. Ini janji Allah Ta'ala ke. Sebab tu kita duduk dunia ni, kena pisah walau-walau lagu mana pun. Kena pisah seboleh-boleh. Bahawa kita kena dapat balasan Allah Ta'ala kepada kita, hak mewah-mewah sekali. Ini kita ingat. Ha, sebab tu di dunia ni, jangan digalik, jangan digalik, jangan digalik. Ha, jangan digalik kita. Kita learning kalau masih ada ada nyawa lagi ni, kita pisah. Lebih-lebih lagi amal ibadat kita. Baik semayah baik kita, poso kita, zikir kita, baca Quran kita, khairat kita. Khairat kena lebih banyak, khairat kena lebih banyak. Ingat malah ni khairat. Geno kena lebih banyak, ya khairat tak badi. Khairat tak badai kalau semayah kena beringat molek sah ke tak sah. Kadang-kadang semayah kadang-kadang selanjut lah. Tak ada tomat ni no. Kadang-kadang baca tak betul. Ha ni payah semayah. Poso ai kadang-kadang tak boleh follow hari ni. Kena di kedai pun molek nak beli nak beli mani. Temu demo bujek ke kena tahu dah pakai seksi. Oh mata dah suluh situ betul tu. Kalau tak ada yang lain dah, kuruh dah, kuruh dah, kuruh dah. Puasa musbah air batu dah. Kehaluh, 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 kehaluh. Dia boleh sejel lagi lah, tak ada apa sekarang. Tinggal lidi lah kalau es kering lah. Misah kita tu. Tapi khairat jariah tak. Jaga so ya khairat jariah. Ikhlas ketika kita Allah. Prap. Kerana mung ya Allah. Wak sejik, wak balasoh, wak tadikah. Ning nenong selalu doh ni. Lepas tu tak kena cakap. Sada padu, sada sepadu, sada padu. Demo nak buat gapo-gapo sudah. Kita tahu isyak dah. Nanti kita berada ni. Bahkan kita tak ingat daripada itu. Kita boleh dia tak ingat dari sana. Boleh dia melekat ke. Ni pahala pocik ni. Pahala mana pula. Aku tak ada ingat ni. Lah, pocik ingat dah gitu. Tu.
Kau cik buat kerak sejik tu dia. Sungguh dia. Sehingga ulama kata apa? Ulama kata kita jatuh beg pitih, beg duit. Kita jatuhlah habis dengan bab baca cung apa kak kenalan kita habis. Tak tahulah kita buat baru dahlah. Tapi bo mati esok di akhirat esok lah. Hallo. Hallo. Tempat menimai amalan, tempat cik amalan kita tu. Masa kita nak timai amalan kita tak percaya kata pahala kita. Mereka kata, hey, make pocik ni, pahala pocik ni. Ah, pahala lah mana? Dah, dah, orang lain, orang lain. Dah, pocik ni, pocik ni. Eh, dah, 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 dah. Mereka suruh kita ambil pahala kita. Kita tak ngaku kata pahala kita. Lama-lama mereka tanya, eh, mu ada hilang baik tak ada kapung baru gitu? Mu biasa hilang baik pitih tak ada kapung baru di dunia dulu? Oh, ada, 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 ada. Hani. Piti yang baikmu itu ni. Orang yang jumpa tu tolong masuk khairat sejik. Dia nak cari tuan tak temu. Tidak. Demo tolong buat pahala kita. Piti yang boleh baik tu. Demo tolong masuk khairat. Orang jauh yang tak pakai. Orang jauh yang tak pakai. Yang tak pakai, tak pakai. Tapi orang tak jauh ke. Mujuh tepuk tangan. Oh, tepuk tangan kena weh. Ada ada dalam 1,000 lebih. Ada 1,000 lebih bunyi kata. Lepas tu, oh, calon kat weh. Nyebehe duit orang. Nyebehe duit orang. Nyebehe duit orang. Orang hak reti, dia tak makan, dia tak makan. Jangan makan, jangan makan. Ambil biti tu masuk sejik. Dia buat kerak sejik mana, tolong buat ketua dia. Kita nak cari tak mampu dah. Tak kuasa kita nak cari nak jumpa tuan dia nak hantar klik tak sudah. Kita tolong akhirat lah dia. Akhirat esok ada pahala tu. Kita tak percaya tak tahu mau ikut mana pahala. Ha ni nak ayat. Ha ni nak ayat kata kita ni nak ayat hidup dunia ni kena cari benar-benar. Kena cari benar-benar buku amal ibadat. Hak paling mudah sekali tu khairat jariah, khairat jariah tak ada dah. Kita wipain tak ada kenapa dah. Tak ada kena lerah humi, tak ada kena buah baju, tak ada kena jiru, tak ada kena giduk tengok mapuh ke hidup dah dah. Ni nak ayat khairat jariah. Nabi royak hak paling mudah sekali. Orang sesak pun boleh buat, orang kaya pun boleh buat. Orang sesak dia buat sikit, orang kaya dia buat banyak, dia duit pitih banyak. Ha ni nak ayat di antara. Di antara. Maka kita di hari ini jangan sia-siakan umur kita. Jangan sia-siakan umur kita. Apa jangan sia-sia umur kita? Jangan tunggu tua dulu nak buat amal ibadat. Jangan tunggu tua dulu. Kita nak buat apa kita tua teh di awal-awal lagi dah. Kerana pasal apa? Pasal Nabi royak dalam hadis dia. Nabi royak dalam hadis dia, Nabi kata kena. Nabi kata man jawazal arba'ina. Siapa dia umur gilakah daripada 40 dah. Lam yaghlub khairuhu syarra. Orang ni masih lagi tak benih kebaikan di atas kejahatan dia. Tidak. Nabi kata. Orang ni umur 40 dah masih dia buat jahat lagi. Tak ada buat pahala lagi, tak ada tengok kusmayan ben lagi umur 40 lebih dah. Nabi kata. Nabi kata gini, orang ni umur 40 tak balik lagi. Tak padu dengan kebaikan lagi. Nabi kata falyatajahaz ilan nar. Maka musibahlah masuk neraka. Ha, falyatajahaz mana bersiap-siaplah. Ha, bersiap-siaplah ke neraka Allah Taala. Dalam hadis ni ayat gapo? Dalam hadis ni nak yang kata orang dah umur 40 tak cari kebaikan lagi. Nabi kata tak ada jalan dah orang ni. Nabi kata tunggulah neraka tu helah. Hari nak yang tu kita kena awal-awal. Kita kena awal-awal amal ibadat. Ha, jangan nak tahu tak apalah kawan nanti nak setahun dua lagi nak semayang. Ha, setahun dua lagi nak puasa habis. Jangan, 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 jangan. Kerana Nabi kata jangan wilakoh. Umur 40. Jangan lakuh aku 40. Dia lakuh aku 40. Nabi kata tak ada jalan ke ni.
Jadi kita reti bahawa saudara Islam ni aku 40 ni keramat. Aku 40 ni boleh menjadi pedoman hidup. Pasal apa? Pasal benda tu Nabi royak sendiri. Nabi royak sendiri masalah kau 40. Sebab tu tengok weh orang dakwah dah keluar 40. Orang dakwah. Ah, apa hari dia mau keluar weh 40. 4 bulan. Ah, dia nak aku 40. Jadi aku 40 ni pendek kata boleh jadi wak alasah. Ah, tu. Boleh ambil pedah banyak. Di atas anak pondok pun cukup 40 dulu nak klik. Awal jangan klik lah. Awal mula-mula mari duduk pondok ni. Oh, nak klik pun cukup 40 dulu. Daging pun tak apa lah. Sebulan pun klik kali tak apa lah. Cukup 40 dah mula-mula ni. Ah, cuba tengok kita. Hanya aku 40. Aku 40. Demo tu kata sakit semalam. Baca Yasin 40. Baca Yasin 40. Hmm, demo tu tak cukup lah semalam. 20 orang je. Ah, 40 kali baca. Tidak, 40 kali baca. Jadi aku 40 ni molek. Molek. Ah, tidak, dia tak tahu tak aku 40 ni. Di Makia juga Tuhan letak Nabi dan Rasul ni. Dan Nabi letak Rasul ni iaitu umur 40. Umur 40. Tengok Nabi kita. Bila genap umur dia 40, cukup umur 40. Tuhan waktu turun wahyu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ha, turun wahyu turun Quran selalu dah. Apa tu Tuhan letak Nabi kita jadi rasul dah. Ha, bila dia sampai umur 40. Di Makiyah dalam hadis ni Nabi pun nak royak pedomi orang kita. Pedomi orang kita ni. Nabi kata kalau umur 40 tak paling lagi masih duk pakai seluar jing cari kepala lutut lagi tak ada jalan. Eh, tak ada jalan dia mau katalah. Gena, tahu nampak rambut merah pula. Gena merah ya hubai banyak. Ah, lepas tu ah duk telung lagi. Dah umur 40 muda lagi dah. Hei, mana dah 40 dah. Nabi kata kalau tak 40 saat ni tu, tak ada paling buat pahala lagi di atas dosa. Ah, maka orang ni nak yang tu. Nabi kata, faliyata jahaz. Maka handak, handak siap-siap lah, sipek-sipek lah. Nabi kata, sipek-sipek. Apa tu? Ilan nar ke dalam neraka. Ah, ni nak mulai ni. Kita boleh tengok orang hari ni. Kita boleh ukur orang dah. Nabi kata gitu. Ukur lagu mana? Cuba kita tengok orang yang tak sedar lagi. Cuba tengok orang yang masih kelalaian lagi. Orang penuh dengan kelalaian lagi. Orang yang masih lalai lagi. Deh. Siapa hubar belakang dah. Tak ada cari sejik lagi. Tak ada saling lagi seluar jing cari kepala lutut. Kata nak pakai kain sarung dah weh. Tak lagi. Orang ni kita boleh royak. Hmm, tak ada jalan dah. Tu Nabi kata. Jadi kita reti di sini bahasanya perubahan orang duduk di akar 40. Berubah tak berubah duduk di akar 40 umur. Boleh tak situ Nabi royak situ? Ha, kita boleh tengok. Katanya tengok nama dia ni apa tu. Dia mau umur apa dah weh. Dia tanya umur dulu. Ah, tanya umur dulu. Ah, dia kata 42 dah. Oh, gitu deh. Hmm. Hagena weh. Ada apa eh? Ah, tak ada gapo tanya umur aja je. Ah, kalau masih lagi tengok, kena. Dia pakai seluar jing cari kepala lutut lagi. Ah, rambut dia merah lagi kata dia lelah dah. Bunyi kata dia main karaoke lagi, budak ada dah hajai ni. Oh, budak dah ada hajai ni kerabi sorang, ukik sorang, hajai sorang. Ah, budak dia nak ya. Ah, tak ada jalan, tak ada jalan. Ha ni hok kita takut ni. Ha ni yang kita takut sekali. Ah, pasal apa? Pasal nak ya tu tanda-tanda. Tanda-tanda kata manusia ni hati dia mati ni. Nah, hati seseorang ni dia mati ni ada
ada 4-5 karo. Ada 4-5 karo tanda-tanda kata hati itu mati. Di antaranya ulama kata tanda kata hati seseorang itu mati ni dia kata apa? Iaitu orang ning selalu meninggalkan semayah. Selalu tinggal semayah. Orang dah semayah tak cukup tanda kecil lah. Betul tak? Orang kalau semayah tak cukup, orang ni panggil orang hati mati. Hati mati. Dia hati mati tak ada jalan dah. Kerana Nabi dia royak dah. Nabi kata yang paling takut sekali. Yang paling takut sekali. Nabi kata. Nah, yang paling takut sekali Nabi kata apa nama? Mati, mati, mati. Maka Nabi kata mati ni ada tiga. Mati ni ada tiga, mati. Nabi kata mati hak kecil. Mati hak kecil ni, mati hak di kabuh kubur. Kecil tu ni. Hak tu dia takut sekali tu. Hak tu mati kecil ya, Nabi kata. Hak tu kecil ya mati tu. Hak tu usung di kubur tu kodoh tu kecil ya. Nabi kata kecil, hak ni kecil, kecil, kecil. Mati pertengahan, Nabi kata apa? Ialah mati ketika kita tidur malam. Kau kita tidur malam ke supaya mati dah tak khabar apa. Oh dia kata semalam tak ada gamak. Orang yang berderu semalam. Pukul 2 dah. Allah kau tidur tak khabar apa. Tak ada gamak mu tidur pun orang mampus dah. Deh. Hani yang panggil tidur. Semalam dia mudah meminta orang curi. Orang naik rumah. Oh gitu ke tak khabar eh. Atau panggil tidur ni panggil mati pertengah eh. Hak Nabi takut sekali mati pun mati besar. Mati hati. Hak ni Nabi takut. Mati hati inilah Nabi takut sekali. Hak tu mati besar. Hak tu nak mati besar, Nabi takut. Gena boleh takut. Oh, hak ni tak ada hubak lah. Tak ada hubak. Mati hati ni kau. Tak ada ubah orang okay, mati hati ni kok. Hati, mati hati. Tak ada ubah. Royaklah rima gajah ke apa pun. Orang okay, mati hati ni. Tak ada berasa. Maka ulama kata tanda-tanda tu orang ni dah mati hati dia ke mana-mana. Orang ni tak padunya semaya. Sama ada dia tak semaya langsung ataupun semaya tak cukup. Teka saing ngafuak pakai kebiah semaya. Bagi hajai pak fuak saing ngah fuak pakai keluar jing tak semaya. Tak ada yang leh. Aku panggil orang tak ada kering di dalam ugamu. Ini tanda-tanda ulama kata orang ini hati dia dah mati dah. Hari ngah ya? Hari takut ni? Tu tanda orang mati hati. Kok Nabi takut sekali mati hati? Maka gapo kau tanda dia kata orang itu mati hati? Semaya tak cukup. Tak haduh kau semaya. Tak gaduh dengan semaya. Yang kedua Nabi, apa ulama kata apa? Ulama kata yang kedua orang hati mati ni dia kata apa? Dia berasa seni. Apa nama berasa seni? Tiap-tiap hari dia melakukan dosa. Tiap-tiap hari dia buat dosa. Tapi cuba nampak seni tiap jen-jen. Oh, dia buat dosa nak-nak hari. Tapi tak ada bunyi, tak ada dapat rusing ke apa. Dia berasa tenit setiap hari dia melakukan dosa. Orang lagu ni, orang mati hati. Dosa ni nak yak tu, supaya nasi makan air minum dia dah. Tak ada kira gapo nama dia. Ikulah jiho gapo yang ganyang belakang. Temung duit orang dia lebau. Tidak, temu tino dia mengeceh tidur tak ada kira. Dia mahu ikut tak ada gapo. Berbagi hak peri tak ada gapo. Hani nak ayat orang hati mati. Dia buat dosa hari-hari tak ada berasa bimbang. Tak ada berasa rusing dah. Tu yang kedua. Yang ketiga ulama kata tanda-tanda orang kata orang tu mati. Tu. Apa tanda-tanda orang kata orang tu mati?
tidak ada masa untuk dia nak fikir tentang agama. Hani jala juga. Jala juga, tanda dia juga. Dia duduk hari-hari tak ada mikir langsung tentang agama. Tak ada mikir. Kata bini dia tak pandai tu. Ha. Eh, anak dia tak ada ngaji sekolah tu, tak ada gaduh. Tak ada, tak ada mikir langsung. Eh, aku nak pergi sejik ke kena eh. Eh, aku lagu mana ni bulan ini. Dia tak ada mikir tentang agama. Dia tak ada padu. Tarika nak mampu ke, tarika nak hidup ke. Dia tak ada mikir langsung. Dia reti kera'e, tak reti kera'e ke? Tak, tak ada langsung. Bining dia pandas maya, kelubung tak kelubung, tak ada padu. Hani orang mati hati. Ha, kita tengok banyak. Kole kedah ni mudah nampak benar kole kedah. Kole kedah mudah nampak benar. Orang tak madu dengan agama nampak dah. Duk suku dengan orang. Bukan pakaian kita nampak dah. Nampak. Orang kelubung belakang kita tak kelubung. Orang pakai tudung tudung besar kita teh. Orang besar tapai tiga segi dia. Tudung butak tak bubung dia. Ha, tak ada jalan tu, tak ada jalan, tak ada jalan. Hari tidak. Jadi tak ada gaduh. Buku agama tak mikir. Ha, buku agama tak ada mikir. Ini tanda-tanda kata orang tu hati mati. Tanda kata hati mati. Sebab tu kita nak tengok orang yang gaduh dengan agama, orang ni tak bisik sekali. Ni orang hidup, Nabi kata. Tu. Orang hidup. Apa tu? Orang selalu duk itah-itah benda agama. Orang selalu duk cek diri dengan agama. Duk cek diri dengan agama. Tu nak ayat tu. Hani nak panggil orang hati orang hati mati. Yang ketiga, yang keempatnya apa nama? Tu. Yang keempatnya dia selalu jauh diri daripada baca Quran. Jauh diri daripada baca Quran. Orang ni tak ada padu langsung. Tak reti Quran ke, tak reti sembahyang ke, tak ada. Fatihah dia betul ke, tahiyat dia betul ke, tak ada. Dia tak ada nak buat apa. Faham tak? Dia tak ada nak buat apa dalam hidup dia ni. Yang penting dia boleh makan, dia boleh pakai. Dia. Nak gimana boleh, nak apa boleh, sudah. Lain pada tu tak sewa jadi serabut untuk diri dia. Orang tak boleh benar. Kita sewa benda tu serak dia. Dia jadi serabut tak sewa-sewa. Tak sewa ada masalah, tak sewa ada panah. Dia nak duduk ikut dia sebaik-sebaik. Tak sewa semaya pun tak apa. Hani nak yata orang hidup aku ni. Hani nak yata ulama dia hipung. Yang mana Nabi kata takut sekali orang-orang apa ni orang mati hati. Yang kelimanya ulama kata orang pesening hak mati hati ni dia tak suka nak dengar nasihat baik. Tak si dengar orang nasihat dia. Orang tegur molek royak benda molek tak si tak si tak si. Tak si. Oh tak kena sekali dia. Kali royak tu salah mai tegur dia sikit oh jangan jangan jangan. Jangan. Oh dia sih dah akik bengong dia dah. Kalau orang nasihat dia nak nasihat dia. Ha dia tak tahu demo ni boleh dah beradu-beradu masuk sejik kat TV demo. Ohlah kita ni demo kawin pun supalah. Kita hadap ke tua dah. Oh pala ni nak ya tu orang muda-muda yang matinya. Oh akik bengong dia berat tu saya sini. Hani tanda kata orang mati. Ingat molek? Ni pedomi ni, pedomi dia. Kita boleh tengoklah. Kita boleh royak. Kita boleh tunjuk orang cari alat tu. Orang ni mati hati dan. Orang mati hati. Nak kata gapo tak leh. Nak kata gapo dia tak leh, tak leh, tak leh, tak dengar, tak dengar, tak dengar. Ha, tu nak ayat dia. Royak. Tak kira sesak raya supaya. Ya. Kau sesak pula nah. Sesak tuan tu sesak dedek. Tapi tak leh kata gapo. Dia kata kira, sebab aja budak. Padahal lah. Dia kata nak buka bercuma dah. Tak ada pada berapa. Haa, ni nak ayat. Dia tak ada nur. Tak ada cahaya di tubuh dia nak ayat tu. Pasal imi dia tak rak. Imi dia tak rak. Haa, soalnya kata orang ni belomok dengan dosa-dosa banyak. Bila dosa banyak, nampak dia air muka tu keruh. Nampak cuma.
Tidak ada nur iman, tak ada. Cahaya iman tak ada di muka. Kerana dia tak semayir. Kerana dia makan benda haram. Tak ada kira ganyang berlaku. Hak orang, hak dia, hak dia, hak dia. Haa, ni nak tu. Ni di antara orang mati-hati-mati. Bahaya, bahaya, bahaya. Haa, bahaya sekali nak ayat tu. Yang kenenya. Yang kenenya. Haa, ni yang kenen ni. Perangah dia. Yang kenenya, ulama kata hidup dia hari-hari ni duk cari kesilapan orang. Faham tak? Dia duduk hari-hari tak ada apa. Duduk risik hak orang je dia. Duduk merisik hak orang lah apa. Dia tu lagu mana weh. Dia ni lagu mana weh. Anak dia tu lagu mana weh. Tu laki dia lagu mana weh. Bini dia lagu mana weh. Duduk merisik. Duduk hari-hari duduk cari kesilapan orang. Duduk cari gudih orang nak cocok. Duduk cari berita tak boleh. Nak siar, nak kaya di dalam apa. Untuk nak berjajur, khenak hak orang. Haa, ni orang hati mati. Orang hati mati. Haa, ni orang hati mati. Ingat boleh ni. Haa, dia hari-hari dia cari dah musik. Oh, susi. Dia pergi kot tu duduk tanya. Tanya hak dia tu. Tanya hak anak dia tu. Tanya hak bini dia tu. Tanya tu laki dia tu. Haa, kerti tak? Duk merisik cari kesilapan orang. Oh, dia dah. Dia dah. Tu perangah nak yang tu pakai. Banyak lah gitu. Allah, banyak sekali lah. Oh, tengok. Dia pergi kot sikit, susi. Perik mata. Kecek, koko. Pejai-pejai mata. Ha, cek tu, dia kecek hak orang tu. Kalau lupa goya, aku dah kata, jauh. Lama, aku tengok lama. Jauh. Ha, ni nak ayat tu banyak sekali, banyak sekali. Ini tanda-tanda, apa panggil, hati seorang tu dah mati dah. Dah mati dah. Ha, sebab tu nak ayat tu, hati kita apa kita nak ucerah, kau cerah. Di antaranya Nabi kata, ialah suruh kita dibanyakkan amalan-amalan. Ha, suruh kita dibanyak amalan-amalan. Ha, tu nak ucerah. Di antaranya apa nama? Ingat kemati ni banyak. Ingat kemati tu ni banyak. Yang kedua, banyaklah baca Quran. Bila baca dua-dua-dua ni kita dua amal semua, hati kita lokoh daripada dosa-dosa kita. Lokoh. Hidup karak lama mana dah lokoh. Puh. Tengok besi sina. Allah sina weh. Haa, kata lagu tu hitam lenguk. Haa, hitam lenguk gitu. Nak buat kena ambil dia gitu, wairung kita pakai lah ni. Tak ada celuk hater sekali hebat. Haa, abang ni jadi kerah kong dah. Situlah hati jadi kerah tak dengar. Wah, orang. Gena tu kerana dosa banyak. Dosa banyak. Haa, tak dosa banyak gini dia tak ada buat amal ibadat. Haa, hanina ayat tu. Yang ketujuhnya, ulama kata apa nama? Orang ni tak ada rasa di hati dia takut kemati. Orang ni tak mari di hati dia takut kemati. Orang dia royak mati, orang duduk mati, duduk usung di. Allah, kok tepi rumah dia tu susrah. Bapa orang dah mati. Eh, dia dah suka lagi. Dia tak takut mati. Haa, ni perangai orang tak tahu tentang pun. Orang ni enggak lebani-bani muda-muda kak. Hak tu ada royak lelah Quran dia. Ula'ika kal'an'am. Orang ni supa dengar kaki pak. Supa dengar kaki pak. An'am benate hawa gerbel. Menatih boleh buat gerbek. Supa dengan utuh, supa dengan lembu, supa dengan kambing, supa dengan piring. Tu, tu hai periap-tiap. Tu hai kata, ula'ika kal'an'am. Orang ni seperti menatih buat gerbek. Yang ni supa dengan boh. Supa dengan bek. Ah, ni nak jatuh hai kata sendiri. Balhum adol. Tuhan kata pula lepas pada ayat. Ula'ika kal'an'ami balhum adol. Orang ni supa dengan lembu dah. Bokek lebih sesak daripada lembu lagi. Tuh. Balhum adol. Bokek lebih sesak lagi. Ha, bukan setara lembu dah. Bukan setara dengan lembu. Lebih teruk pada lembu lagi. Ha, ni nak ayat tadi. Sebab tu dalam hidup kita ni bahaya.
Karena ayat saning tu ada ayat dah. Aku nak jadi neraka jahanam, aku nak sumak dan neraka jahanam. Pasal apa? Tuhan kata, lahum qulubul la yafqahuna biha. Aku ui otak dia tapi tak mikir dengan benda sebenar otak dia. Ni Tuhan marah tak boleh neraka ni. Tuhan banding supaya lembu dah. Ha, karena aku ui otak tapi dia tak mikir benda sebenar. Dia mikir juga, mikir nak kedarah. Ah, nak kedarah mikir. Eh, hari ni nak makan nasi ke apa eh? Eh, nak boleh duit ke mana hari ni? Eh, nak cuci ke bucu mana pula? Ah, tak ada mikir benda sebenar otak tu. Maka Tuhan marah sekali. Tuhan kata yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Orang ni akui dua butir mata. Tapi dia, Tuhan kata, la yubsiruna biha. Dia tak buat tengok dengan mata aku bui tu benda-benda hak sebenar. Kita tengok benda lain lah, tak ada tengok, kroek-kroek tak ada tengok. Tak ada dengar ceramah-ceramah dok. Tak ada dia tengok. Ah, ni guna mata tak betul. Walahum azanul la yasma'una biha. Sedangkan aku ni wui kepada dia telinga-telinga. Aku wui telinga dua butir seorang. La yasma'una biha. Dia tak ada hidup dengar dengan benda sebenar dok. Hidup dengar dikir barak. Hidup dengar lutung. Hidup dengar royek kulit. Oh, tak terpakar tu. Tuhan marah ke? Orang ni akui tiga perkara ni dia guna tak betul. Maka orang ni jaga aku nak buhlah neraka jahanam. Ha, Tuhan royak dah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku dok cedek nak sumak dalam neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia, jin Islam lah, manusia Islam. Hagena Tuhan bulan neraka, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang ning akui otak tapi dia tak mikir dengan benda sebenar. Tak ada kata nak mikir, nak mengaji, tak ada nak mikir hak semaya, tak ada. Yang mikir nak pakai peruk dia, nak isi peruk bodoh dia. Orang ni salah besar, Tuhan kata. Lima kia juga Tuhan kata, akui dua butir mata tak tengok. Orang yang mati hari-hari datang, tak terisah muni. Tak terisah, tak terkabar. Akui telinga dua cuping ni nak ayat tak. Tak ada tuli tak, tak dengar kera'ah. Tak dengar orang ceramah. Giduk dengar berkosih tak pakai rawat. Ha, hak ni jagalah. Tuhan kata orang ni supaya kal an'am, supaya binatang. Orang ni supaya dengan lembu dah. Ha, ni kat Tuhan ada royak ni. Eh, hak Tuhan ada royak dalam Quran, dia marahlah. Sampai hari ni kita guna otak kita ni mikir tentang mengaji. Kita mikir tentang amalan kita. Cukup dah lagi aku ni nak mati ni. Aku nak hidup di kubur tu kodok ni cukup lagi ni, semaya aku cukup dah. Zikir aku ni cukup dah ni, aku nak gini sorai-sorai diri ni. Cuba mikir kata ga. Aku ni tak ada ilmu agama ni, jahil tukir ni. Eh, aku rasa nak dengar kata orang mengajar. Ha, tak ada demikian benda tu. Orang ni Tuhan marah sekali. Gena tu boleh Tuhan marah. Muka Tuhan wiperi ya. Kau tahu lagu tu, aku nak wik orang lain. Kata mutasif hadu ke. Kalau kuih pun tak ada lagu tu, aku nak wikor orang lain. Kenapa? Hal tu dia digila. Mata dia, hal tu gila dah. Dia gila tak pakai otak dah tu. Otak tak ada pakai dah. Kadang-kadang tu hewi tuli. Tu hewi tuli, tak dengar. Hei, dapat. Allah Datuk Dingkuletih lah, kecek dengan dia. Tu hewi tuli. Kadang-kadang tu hewi buta. Dulu jelek lah ni buta. Tuhan tarik kelik, tarik kelik, tarik kelik. Ni nak ya, kita kena sedar, kita kena sedar. Kita kena sedar dalam kehidupan kita ni ada. Ni panggil kita kena selalu terima kasih. Sebab tu Nabi dia royak ni, panggil umur orang bila sampai ke 40. Kalau tak paling kesejik lagi tak ada jalan dah lah. Tak ada mikir lagi nak beli kain sarung pakai, nak pandang kilah, tak pandang kilah. Tak ada jalan. Ini dalam Islam, ayat tu,
Allah Ta'ala dia royak gitu dah. Nabi dia royak gitu dah. Tu sebab tu kita dah hari ni dah. Kalau hak boleh sejuk-sejuk tu kita buatlah. Kalau hak tak kenal teh. Dan kita buat boleh lalu dah. Allah hak meninggal kita nak sekali. Gapa nama weh? Nabi dia royak lah hadis dia. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Gapa nama tu? Nabi kata mu ambil esmaya bisomu-somu. Mu ambil somu esmaya. Ketuk dia ambil pula. Belakang mu tidur tak darah. Kalau segar gini ketuk dia ambil. Bawa ketuk pula dia ambil. Dana tu. Nabi kata setiap kali kita ambil esmaya dosa kita luruh. Luruh otomatik lalu dah. Tak ada kata kena suruh tu. Ya Allah luruh dah dosa aku dah. Nabi dah royak gitu dah. Setiap kali kita ambil esmaya. Kita basuh muka, dosa muka kita luruh. Basuh tangan, dosa tangan kita luruh. Basuh kaki, dosa kaki kita luruh. Nabi kata banyaklah ambil esmaya Nabi. Isbarul wudu indal makari. Ambillah esmaya ketika kita berasa segar. Ketika kita berasa segar, kita ambil esmaya. Pihak mana kita segar? Sejuk. Musim hujan, kita sejuk. Ambil wiacak kalau kita sejuk tu. Ambil wiacak kalau kita sejuk tu. Kerana pahala besar. Kerana dosa banyak gugur. Hari kita kena cari. Ni mengaji nak cari ni. Dan mengaji reti selalu dah. Dan mengaji reti dah. Yang kedua apa nama? Nabi kata kasratul khutwati ilal masajid. Banyaklah jalan mari sejik. Cuba tengok. Banyaklah jalan mari sejik. Orang bae mari. Ataupun orang komat mari. Ayat tu. Wecak, wecak. Dan tu, tiap-tiap lakah kita mari dosa kita luruh bopak, 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 bopak. Orang duduk jauh banyak. Dia tu lu jauh rumah dia weh, ha mari tai malah jalan nyok, 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 nyok. Hak tu luruh banyak, luruh banyak. Kita dekat ya 15 depa ya. Serai-serai apa deh? Tu nak. Orang jauh banyak. Setiap lakah kita duduk jalan tu duduk dosa kita gugur bera-bera, bera-bera, bera-bera. Pala tak ada kecil dah. Pala tak ada kecil dah pala. Tuhan wi pala cabut dosa, wi pala cabut dosa, wi pala cabut dosa. Tu orang mari sejik semaya sejik mengaji sejik. Tu Nabi suruh banyak. Kasratul khutwati ilal masajid. Banyaklah lakah-lakah kaki ke masjid. Haning kita. Tu. Yang ketiga Nabi kata intizarus solati ba'das solati. Hak ni pun ayat tu hai apung dosa juga. Apa tu weh? Intizarus solati ba'das solati. Tunggu sembahyang lepas sembahyang. Faham lagi dia? Tunggu sembahyang lepas sembahyang. Selepas sembahyang ngorek, dia mau klik dah kau. Kita tak ada klik dah. Duk dah sejik. Walau kita duduk saja sekalipun tu, hai apa pula. Berah, 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 berah. Apa tu lagi kita baca Quran, kita niat iktikah. Duk saja, tunggu saja tu nak ayat tu, hai apa dosa. Dia mulai klik lah kau. Mana weh? Klik sekarang, kena nasi eh. Dia tu, dia mau baca, so, tak pula. Dia pun tak klik. Kalau rasa malah ada sini, klik pun mari juga. Kita duduk lah ni. Jangan tu baik lain. Lama pergi kedai kopi kaya. Lama tak ada klik juga. Kena. No. Dia kata duduk. Duduk menaki dia dulu. Duduk wikrok. Duduk kamerang. Duduk. Tak ada jalan. Habis jauh. 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 Duduklah sejik. Duduklah sejik. Duduklah sejik. Selama kita duduk. Ngatuk eh. Baik batal. Baik hal. Dia memang hidup baik tengok. Jenera. Tak apa mulut dah sejik. Masa mulut jenera, dosa pun tubik. Tubik, tubik. Boleh lagi.
Tak ada kena ada baca Quran dah. Hak tu pahala lain pula. Diri tunggu semaya tu noya. Diri tunggu semaya tu Tuhan, Tuhan apung dosa kita, dosa kita, dosa kita. Hani noya wi tahu. Ni nak mengurangkan dosa kita tiga perkara hak boleh peri-peri. Tak ada kena akak tangis malam-malam dah. Tak ada tahu, ya Allah, apunglah dosa aku, ya Allah. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Kalau mu tak apung ke, aku siaplah masuk neraka mu, ya Allah. Aku takut nak matilah ni, ya Allah. Tak, tak ada, tak ada. Hak ni buatlah tiga perkara ni, dosa tu bit selalu dah. Tak ada kena minta Tuhan, tak. Ni tiga perkara ingat malam, ini Nabi Raya. Hadis riwayat oleh Imam Muslim, no ya tu. Ah, ni tiga perkara nak yata. Ha tu. Tu nak yata kada eh kehidupan kita nak menuju ke alam akhirat. Ha tu. Maka kita mari tengok kada eh manusia hidup di hari ni. Sebagai Nabi kata alamat kiamat. Cuba kita mari tengok. Nabi kata bila umatku buat benda ni, Tuhan akan segeralah bala turun. Bala turun selalu dah. Ah tu. Nabi kata iza fa'alat ummati. Apabila umatku ni laku benda ni, buat petibat benda ni. Maka Nabi kata halla bihal bala'u. Nasyaya Allah Ta'ala segerakan bala. Ah, segerakan bala. Gapo we Nabi royak di antaranya. Nabi kata warrajulu atau azaujatahu. Nabi kata. Ha, Nabi kata ialah Nabi kata apa nama? Wa ata rajulu zaujatahu. Dan taatlah. Dan apabila orang jatuh itu taat ke bini. Ha, ni. Bila orang jatuh taat ke bini, maka bala pun mari selalu. Ah, tu becik tengok. Ada tak orang jatuh taat ke bini? Ah, ambo rasa belana. Oh, bini jadi caupo. Bini jadi caupo dalam rumah. Tu laki takut. Gomo dah itu sekali kiki di bini teriak tu laki. Apa tu kau perik-perik? Ah, ingat boleh? Ni. Ni di antara noya tu balo mari dah. Ini perubahan umat, perubahan manusia di akhir zaman sebagai alamat kiamat. Ya dalam Islam ni bini kena taat ke lelaki. Bau kena lu dia. Barulah kata hujan turun daripada langit menuju ke bumi ni dah hujan naik ke langit. Ah, ini tak telaga cari timur, bukan timur cari telaga dah. Ha, ni bahaya berlakon. Nabi royak benda ni 1400 tahun dah. Kata perkara ni perkara besar, sehingga Nabi kata jadi alamat kiamat. Bila ada berlaku lagu ni dalam masyarakat, ini tanda alamat kiamat. Ini banyak. Sebab tu esok tengok cik dalam kampung baru. Bertemu sore, alamak kemak. Bertemu di rumah tu sore, alamak kemak. Dia mau kata berapa weh? Eh, dalam kampung baru ada 415 orang. Okay? Apa? Alamak kemak. Ah, alamak kemak. Bila ada benda ni, Nabi kata, halla bihal bala'u. Segeralah oleh bala. Bala? Oh, tak bala pun. Nampak cat-cat lah benda. Cuba tengok tu lelaki dia Allah bini yang mana. Lebih dah mengatakan Khomeini ni. Nak pergi kedah, kena tanya bini. La ilaha illallah. Kena tanya, leh, pergi? Mana? Kedah setahun. Kau rasa nak pergi tengok kau tu. Kalau nak oyak bini tu. Pergi oyak bini. Eh, memu, aku nak pergi kedah. Pergi apa pula dah? Allah, berhi berderak lah. Eh, mak, minta ah, tak lagi lah kan. Ah, bini tak anu ya, medai pai. Ah, ni apa lagi Allah ke bini. Tak apa ni? Oh, minta maaf lah kau tak lagi weh. Oh, bini tak pergi, bini tak pergi. Allah, sahaja tu namun leh. Oh, tak boleh, tak boleh. Kepala nak bosan.
Oh, dah aku kelik itu ke. Pakai tak baris lah. Oh, abang pakai tak baris sikit-sikit. Pagi esok tu ada lagi. Tidak. Tak boleh. Hari ni ayat tu. Nak ayat kata keadaan manusia hidup. Keadaan manusia tu hidup lagu tu. Hari setengah daripada Nabi Bilal kata ni alamat kiamat. Alamat kiamat. Pada dah hari ni. Bertamu-tamu. Bukan bining yang tak erti. Dia ni jadi raja ke. Dia pisah. Oh, dia pisah. Dia itu laki Allah. Macam-macam. Orang ni. Dia mahu tukar-tukar senyap-senyap. Dia cari tukar-tukar puwi lah. Oh, perau. Kena hati ke. Ada apa. Dia kata jadi kera dah. Dia dikera tu. Dia mengapa baru. Aku bunyi kata bekai dia. Baru dia bunyi kata nak dapat pia tau. Nak dapat orang yang bini dakau. Dia tak. Bekai dengan orang yang bini dia dakau. Ini nak ayat. Ni. Ni nak ayat. Nabi kau yak ni. Bukan ambil duduk pandai-pandai. Yang keseteruhnya Nabi kata apa nama weh. Wa aqa ummahu anak derako kepada ibu. Ning alamat kemak juga. Anak derako ke ibu. Allah lawan mek dia lah sama naik. Mek dia perang dia bercakap dengan perang. Allah mek dia. Kalau anak jatuh Allah. Nya tenah mek dia rubah terguling. Nya tenah mek dia. Nak sepak begitu dah degil-degil akik dah. Kalau sepak rubah mek dia pakai bosuti ya. Pakai nak selalu dah. Hani hari ning nak ya Nabi royak. Anak derako ke ibu. Pah tanda keceklah. Hari ni kita boleh jadi payan sendiri. Kita boleh jadi saksi sendiri bahawasanya hak Nabi royak 1400 tahun dulu. Sudah pun ada dalam kampung kita berlaku dah. Ning no ya ada. Anak lawai ibu, lawai ibu, lawai ibu. Yang keseteruhnya Nabi kata wabarra sadiqahu. Apa wabarra sadiqahu? Nabi kata anak suka bela saing. Anak suka bela saing. Oh, dah saing dia mari buat 3-4 buah butuh tu. Tak ada duit, dia beritai lagi makan min. Dia beritai ke daming. Dia makan ke saing dia, dia tak ada duit. Mek dia tak ada pada. Berah ada kedok mek dia lagu mana. Baru ni punya tu mek dia duduk medus itu tak dapat pada. Ni orang diraka ke ibu. Dengar saing yang dia belok suruh. Habis kocek lah, habis kocek. Ini keadaan Nabi Royak. Ini alamat kemak ni. Ini alamat kemak. Noyak tu, anak ni suka bela saing. Wajafa abahu. Nabi kata berikut ni. Wajafa abahu. Dengan pok tak masuk dekat. Ini balik pasal kapur baru ni. Wajafa abahu. Kita panggil kata melari diri daripada bapak. Pasal kapung kita panggil tu ngapok tak masuk dekat. Ngamek dia deraka, ngapok tak masuk dekat. Tika pok dia duduk dalam rumah, dia duduk luar. Tengok cik dia tak ada dalam rumah, dia masuk. Masuk ke alawak dengan mek dia. Ni tengok. Nabi kata supaya dia kata kemarin dulu dia benda ni. Supaya baru kata je, kena pek-pek. Atau usia kata pek-pek. Kita panggil dia, kena sebutih-sebutih. Allah, dengan benda kejadian ni, Nabi Raya. Ngamik dia ni alawak lah, dacik dia tak ada. Tapi dacik dia ada tak sedekat. Ngacik dia tak sedekat. Cik dia masuk, makcik dia ada dalam rumah, dia duduk luar. Dia main keluar, kugre keluar. Bocik dia ambil motor tu baik. Dia masuk dulu. Mek. Orang nak duit ya? Mek. Siap lah. Mek dia berketar. Luar gendong nak apa? Dua golok tu.
apa dia orang golok tu? Ah, hak tu dah duduk semelih mek. Hak tu dah duduk semelih mek, semelih mek, semelih mek. Ni, dia gerbel mek dia, bukan gerbel mu tu. Ni nak yak tu. Ni Nabi kau, ya Allah, Akbar Nabi. Betul sungguh Nabi kau yak. Sebutih-sebutih nak yak tu. Haa, ni ingat ni, ni. Kita ngaji malam ni, ya. Ni kenyataan, no, ya. Kata benda ni Nabi royak lama dah. Hadut berlaku dalam kampung kita. Hadut berlaku dalam kampung kita. Ini, ya. Ni keadaan ni. Haa, tu. Dan seterusnya, Nabi kata apa lagi? Nabi kata, wartafa'atil aswatu fil masajidi. Nabi kata, banyak orang lagi akan datang ni. Kena pakak do gege soro dalam sejik. Lah ya Nabi hoya. Kita kecek kalau kita kala balik masa kapur kita ni. Apa ni? Do gege dalam masjid. Do riuh dalam masjid. Kecek derah dalam masjid. Pada dak hari ni. Kecik derah kecik. Tak boleh lah sikit. Tapi Nabi kata sikit lagi umatku akan jadi gitu. Akan jadi gitu. Apa jadi kena? Jadi pakat duk buah lah sikit. Pakat duk gegel lah sikit. Kau nampak sekali boleh poso. Boleh poso lah. Puak tina duk lelit habis tu gegel. Okey kau umat duk gegel lagi. Ya Allahu Akbar. Dia bunyi ngongai, ngongai, ngongai lagi. Haa, ni jatuh-jatuh ingat. Dalam masjid, kena perah hak dia. Karena masjid-masjid ni rumah Allah. Kita kena hormati rumah Allah. Jangan duk geger. Kalau kecek bisik-bisik je. Ni dah. Eh, hey, eh. Mau nak kira lagi tu? Eh, mau ingat. Eh, hak marah ke? Kita tak suka lagi ke? Meriaklah kedai tu. Kawan lagi hari ni. Ah, dia melahu. Apa benda tu? Ha, sabar tak boleh kecek dalam kehad dunia dalam sujud. Had dunia tak nak kecek dalam sujud dah. Ha akhirat pun tak boleh kecek dengar. Kita kecek ha akhirat dalam sujud. Ha ngaji, ha gotong tapi jangan kecek dengar. Ha, dalam sujud nak bisik-bisik je. Lama-lama. Mari tu. Dah. Oh, tak ada. Dapat salam dah. Ah, ya. Semua kita bisu gitu ya. Ni ya Allah. Eh, ingat ada doa untuk guru mai dulu eh. Tak leh lah hau mai tak leh. Jangan jangan. Ni ingatlah mak bala turun juga. Allahu akbar. Ah, tu no ya tu alamat kiamat. Alamat kiamat. Dan Nabi kata seterusnya Nabi kata wasyuribatil khumur. Nabi kata banyak lagi akan datang orang pakat mabuk. Nabi kata mabuk ada 100 tempat. Kena tak Nabi kata? Aduh. Tengok di hadis Nabi dia kata, "Sepo Nabi kata waktu 3 hari kemarin. Sepo nayu baik kerja air talang kemarin dulu." Allah 1400 tahun. Dengar ya. Nabi kata lagi akan datang umatku ni dekat nak kai maksyar. Orang mabuk belako. Mabuk ada 100 tempat. Tak ada di dalam dunia ni tak mabuk-mabuk belako. Kapung tu pun mabuk, kapung nung pun mabuk, denung pun mabuk, cawak nung pun mabuk, apa nung pun mabuk, narin nung pun mabuk, narin tu pun mabuk. Mabuk segala tempat. Tak betul tak? Cuma cari hari ni apa ni apa? Kapung kawasan hot plot daripada jaseptik. Kapung ni si kau, bukan si deng, si lerendam. Ada ke tak hari ni? Tak ada sahabat. Hanya banyak sikit. Kapung baru pujolok, lehileh pujolok. Oh, DJ pujolok, jaket pujolok, kapung takut pujolok. Ah, kubek ikan pujolok, duri burung pujolok.
jingo pujolo jala pujolo taning pujolo tak ada tepat yang tak jolo jolo berlaku. Hari ini Nabi royak 1400 tahun kata manusia akan mabuk 100 tepat ada berlaku. Malaysia ada. Allah Malaysia apa kita sini juga sebuah hamba, sebuah hamba hayal lesung dah. Oh, agak nak motong kau nuhan ini kutik ni. Tu no ya ada kutik sekerak, kutik sekerak. Apa tahu? No ya ada Allahu Akbar. No ya ada manusia punah bis. Adalah hadis seorang yang tegak apa? Wa kasratu zina. Dalam hadis lain. Bukan hadis ni. Wa kasratu zina, banyak orang berzina. Banyak orang duduk cara haram. Banyak orang pasumpan bukan gu dia. Ha, hari ni Allahu Akbar. Ni mujur buat kita ada bini melaka dengan halal. Oh, no, ya tetapi banyak lagi duduk dengan haram. Duduk bergenong, duduk selikuh kau tu selikuh kau ni. Tidur di risak tu, tidur di ruang rang ni. Wagi jalan situ, giduk situ, zina situ. Banyak. Hak lumak tu lumak. Hak baru kena, baru kena. Hak duk cak baru cari, baru cari. Hari ni nak ayat tu. Kerana alat-alat mudah cari hari ni. Nak cari siapa? Mudah. Ada dalam terosak belaka-laka. Cabut cik kita dengan mek kita tak ada. Orang lain dah berlaku. Di hari ni lah ilah. Ni nak ya tu hari ni banyak. Tu di hadis lain ya. Apa panggil sebah perzinaan. Zina ni jadi sebah habis sebah biar ada tempat. Dulu orang dia tengok tempat pelita lak-lak ya. Nak tino gi pak pelita lak-lak atas mung apa tu. Foto yo mai ikut Chiang Mai Chiang Rai. Ha, bahasa kulit putih, mata ripik, hidung kepek. Ha, agak ada situ. Tak ada. Learning tak dah. Learning sama-sama Melayu. Sama-sama sekapau. Ha, ni banyak, banyak, banyak. Ha, ni Nabi ya. Mabuk pun ada 100, zina pun ada 100. Ha, ni Nabi ya. Hanya kita suruh tengoklah. Ha, hanya jaga anak-beranak kita. Jaga bini kita, jaga anak tino kita, jaga anak jatah kita, jaga cucu kita. Ha, jangan duk lepas calo tak tahu ke mana. Khabar-khabar duk lewat rumah kita dah benda tu khayalah kita. Ha, khayalah kita. Kena kutip padu noyak tu. Banyak hari ni. Orang tak nampak tengok, ia ada talipah. Kita tak tahu dia mana kecek ke apa. Banyak mana dah bini orang turut jatuh. Banyak mana dah tu lelaki orang turut tinu. Banyak hari ni. Banyak, banyak, banyak. Khabar-khabar dia kata, tak klik dah. Tu lelaki dia tu, anak tiga orang ada ke mana tu tahu. Dia kata turut tinu mana tahu. Oh, tak turut apa. Jangan ada bini dia ni teruk. Pak bini dia, kak boleh nak tak jalan dah. Balas semua punya kata. Tapi kalau jangan berat takut lagi. Ah, tu nak ayat tu. Banyak, banyak. Kalau turut tahan, tak nak kecil dah. Kalau turut tahan. Tak ada menikah dah. Duduk dengan tahan. Tak ada. Ah, ini ayat. Ini masalah kita hidup di akhir zaman. Benda mudah ya, tapi kita buat jadi payah. Benda mudah, tapi kita memayahkan. Kita buat jadi payah. Itu dia ada. Benda mudah, benda mudah. Oh, mengkosong, kukosong, hangguk-hangguk. Ha, kita pergi nikah. Belanja macam mana? Aku tak ada belanja. Nikah dengan sahabat degu sudah. Wihlah. Senang dah. Ni dah. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Hanya yang benda mudah. Tapi kita payah. Benda tu jadi payah. Jadi berzina. Lalu dah. Ha, hanya yang terkadai kita. Yang sutanya Nabi kata apa nama? Waktu khidatil qiyanu wal ma'azifu. Waktu khidatil qiyanu. Nabi kata, ialah umatku lagi akan datang.
dia akan sanjungi tinggi kepada orang-orang dang dunia, orang hidup dang tak dunia. Siapa dia sampai tinggi? Umatku sanjung tinggi kepada orang ini, iaitu kepada darah-darah nak rong, nak sedeng. Tengok Nabi royak juga. Sikit lagi Nabi kata, umatku ni dia sanjung tinggi kepada puak ni. Puak penyanyi-penyanyi, puak darah-darah, puak pelakon-pelakon. Orang Malaysia panggil tak artis-artis. Para-para artis. Maksudnya penyanyi, pelakon. Orang sedang royak, orang sedang lakon. Penyanyi-penyanyi dalam TV, dalam babak. Ni, pia tu umatku sanjung tinggi. Ni Nabi royak juga, pakai nada hari ni. Dulu orang sanjung tinggi kepada alim ulama. Dulu orang sanjung tinggi kepada tetuk guru, kiai-kiai. Orang alim, orang sanjung tinggi dulu. Lepas tu orang sedekah kata guru dulu. Kata guru tak ada warga apa kerja apa, dia mengajar ya. Sebar agama kepada umat. Ada ikan web besar, sedekah tu guru. Ada ikan tigiri, sedekah tu guru. Orang timur besar, sedekah tu guru. Mereka tak ada buat kebun. Tak ada nak buat kebun tu baca kitab kat anak demo. Nak sebar agama atau siwi kat sesak ni. Dia juga mengajar. Beri padi zakat ke dia. Sedekah pula kata guru. Bila tu guru sana ni mari kapur bakat sanjung lah, bakat roi. Bakat panggil lah, suruh makan nasi, mau dia tu, mau dia ni, mau dia tu, bubuk. Dulu. Lain dah, Nabi kata, umatku akan sanjung kepada darah-darah anak roh. Ha, pada dah ini. Habis naga apa dah? Ya darah mari nak tahu ke? Ah, mari semua dalam dengan kacak atau dengan percampi. Malam ni dua orang, malam esok punya tiga, malam lusa ada dua. Tahu belaka siapa dia malam mana. Kena malam yang jangok tu ke Allah. Nayu saja tak payah weti. Tak payah weti darah tu. Allah, Allah, Allah. Nayu saja-saja anak mama, anak tayik, anak dolah. Siang ada porai. Siang tak masuk, tak berani nak masuk, tak kena kepala dia. Anak Nayu saja biar darah mari. Nampak cakap-cakap. Ngata guru, tak kena berkecek. Tak ada dah hari ni. Tu guru nak makan ikan, beli, ambil lah tu guru. Nak makan sutung, beli, ambil lah tu guru. Nak makan diri, beli lah tu guru. Sambil tu guru duduk belaga, dalam nak pagi. Jatuh kepiah-kepiah tu guru. Belaga. Kenapa tak ada biar sedekah dah, kena pergi beli sendiri. Hening nak ya tu tengok ni sepak hok tu hok Nabi royak 1400 tahun kata nak jadi pesen ni. Pas hari ni kita tak mati lagi, jadi ke dah lagi hari ni. Kita sebagai payan. Kalau jadi pun jadi ke dak pun dak. Tapi apa kata jadi dah. Jadi tai malai dah. Darah hok mari tua nak mapuh berama. Darah hok berkurak dah. Oh ramah malah darah tinggal pas maya asal masuk dah tu darah tak ada mana toh lagi masuk dah dapat beti tu bawa darah ambil mikrofon juga sawadikah macam mana lati waktu tanakah bakat riok lah petepik tak tahu sebuah ke masalah tu lah wii lah tengok kena dengan Nabi kata sebuti-sebuti. Ini nak royak untuk kita tahu kata ini keadaan. Ini keadaan perkembangan manusia bila berubah keadaan zaman dan masa. Nabi royak dah. Ini nak tuju kepada kiamat. Ini dalil-dalil tanda kiamat dah dekat dah. Ini sebagai asak-asak dan bunga-bunga dia. Sebab tu jangan dikalik dah kita. Kuatlah kita. Wa'amah ibadat. Ada duit sekut dua, sedekah jariah lebih banyak, jangan minta mati dulu. Ni bekalai-bekalai kita nak pergi. Mula hari kita pergi, dia mau usung ikubu untuk kodoh tu, hari itulah kita mula duduk sore. Kesik tak kena royak dah, kesik habis kesik. Duduk di alam berzah sore-sore.
Tu kalulah kita saat ni itu tak apa ni amalan banyak. Kalau amalan tak ada, tak nak kecek dah. Adullah. 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 24 je duk lagu tu lah. Ha, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Ning sekso dalam alam berzah ya baru. Tak gi lagi kepada mahsyar. Tak gi lagi kepada cik amalan, hisab amalan. Tak lagi kita titi siratal mustaqim, pak lagi kita kena gi. Ingat molek setiap orang pada malam ni. Termasuk ambo sendiri pun dimaki eh. Pak lagi bongok-bongok yang kita kena sapa. Ingat molek siapa dia nak gi ngam molek tak molek situlah. Hani ngam mano ya utahu lah. Sediolah bekal sebelum kita pejam mata. Nah, sedia payung sebelum hujan. Ha, tu nak ya tua kata gitulah. Ha, itulah pengajian kita malam ni ngam bahasa setakat tu. Ha, supaya kita sedar belako-lako ambo demo supo yo. Bukan kata ambo lebih demo tak lebih dak supo. Kita supo 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 paling tengok kita supo ya. Sikit banyak duduk di kita masing-masing. Tepuk dada tanya selera. Ha, kalau orang tu rajin alhamdulillah. Kalau duduk malah lagi tak nak kecek. Kalau mai duduk kuluk lagi tak nak kecek. Hanin keadaan kita ingat molek tak ada. Sabik orang duduk peringat sangat, duduk peringat sangat tu dah. Ha, duduk peringat tu imej peringat, amo peringat, orang ceramah peringat, tu guru peringat, doktor peringat. Semua lapis saya orang alim ulama, orang ada ilmu, semua dia peringat belaka, peringat. Kenapa? Bimai kita hidup dalam lalai. Karena hidup dunia maju ni lalai-lalai banyak. Terlupa khabar-khabar orang biasa. Khabar-khabar ngorik. La ilaha illallah. Laliklah dengan kerja buat itu. Lebih-lebih lagi orang kerja naik tagih. Nego pula kurah bulan ni. Oh lo, bahasa nak gana pula. Awak kena duduk bilang, awak boleh kemarin, eh, dekat kat ni puluh, bola pun saja. Oh, jadi gila lah, tak ada pula. Haa, galik dengan mata benda dunia. Tu melalaikan kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan mudah lalailah. Dengan Allah Ta'ala, siapa pun tak ada ingat tu, hai. Sebab apa tu? Sebab harta dan anak binakmu. Ini tu, hai, royak dah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ha tu. Nah, ayat tu ayat dah. Wataka watapo ni? Wataka surun watafakhurun bainakum. Wataka surun fil amwali wal aulad. Ni apa ni manusia hidup dunia. Ada 45 kanton manusia. Ha tu ayat tu tu. Ha tak siap dari Suratul Maidah. Tu ada cerita kanton manusia. Ah tu berubahnya manusia tadi tu umur-umur daripada halus sampai besar. Ah tu nak ayat tu. Hari ni kita hidup di hari ini kena sedar. Ah itulah hal ini. Nah. Ah maka setakat inilah wallahu a'lam.